Adakah dalam Islam anak syurga dalam dunia ini? Macam mana kalau ada? Maksud anak syurga tu begini. Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir bersih. Faham? Siapa yang mati sebelum balik masuk syurga. Itu maksudnya. Faham? Jadi kanak-kanak ini kalau dia mati sekarang masuk syurga masuk neraka. Bahkan anak orang kafir pendapat jumhur ulama syurga tempat. Nampak? Ha, itu maksudnya. Bila dia sudah balik baru dia pikul dosa dan pahala. Nah, lepas tu kita tengok anak yang OKU yang tak faham apa-apa. OKU kan? Orang panggil anak syurga. Maksudnya mereka mendoakan anak itu dengan kebaikan. Itu dah susah-susah mana. Nah. Thank you.